Saya nak kongsikan mengenai ada setengah pendapat apa kita nak takut dengan corona ni. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang betul kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya perkataan takut merebaknya coronavirus dan sebagainya adalah daripada sudut bahasa sahaja, bukan dari sudut keimanan kita. Sudut bahasanya kita takut merebak, mana kita takut dia akan memberikan wabak kemudaratan yang lebih besar lagi. Kalau kita lihat dalam surah Yusuf ayat 13, Nabi Yaakob AS pernah menggunakan juga perkataan takut ini ketika adik-beradik Nabi Yusuf AS mau membawa Nabi Yusuf, maka apa kata Nabi Yaakob AS? Akhafu ayyakulahu dhib, aku takut dia dimakan oleh serigala. Jadi bukan maksudnya Nabi Yaakob takut, mana menghilangkan takut Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudut bahasa kemanusiaan kita. Tapi keimanan kita, kita berpegang kepada takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balik kepada corona ini, tidak memberi mudarat sesuatu apapun melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi usaha menjaga, Allah nak bagi pahala. Jadi usaha kita duduk, usaha kita untuk pelihara diri kita untuk tidak maknanya berhimpun dalam keadaan yang ramai, itu Allah nak bagi pahala. Pahala menjaga, sebab semua benda adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang kena, kita tengok yang meninggal dan sebagainya, itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda yang nak perlu kita jaga. Jadi bukan bermaksud kita takut merebaknya jangkitan virus ini menyebabkan kita lupa takut kepada Allah. Tidak bermaksud demikian. Takut merebaknya itu hanya bahasa manusia. Tapi takut kepada Allah, di sini letaknya. Hanya di hati kita, kita bergantung dan takut kita pada Allah Subhanahu Wa Taala.